Halo gengs, kembali lagi bersama saya Teanto di Pagaralam Post Channel. Berita Pagaralam Post hari ini, Sekretaris Daerah Kota Pagaralam Samsul Bahri Burlian menghadiri rapat koordinasi pengelolaan Posyandu tahun 2021. Berikut selengkapnya. Sekda Kota Pagaralam Samsul Bahri Burlian menghadiri rapat koordinasi pengelolaan Posyandu tahun 2021. Bertujuan untuk meningkatkan peran Posyandu dalam mendukung pencegah stunting, pencegah COVID-19 dan pelayanan dasar sosial lainnya. Dikatakan Samsul, setelah rapat ini juga diharapkan dapat menghasilkan pemikir-pemikir yang konvensif dalam rangka mengembangkan kelembagaan Posyandu untuk mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan secara nasional. Mbak Dwi, Pagaralam Post Channel.